bersama dengan para santri, lalu juga sholat gaib dan mendoakan Pak Habibie yang telah meninggal dunia kemarin. Dan hari ini saya berkesempatan untuk melihat, karena banyak cerita di salah satu Lebak ini ada negeri di atas awan. Dan kebetulan juga program pemerintah provinsi sedang membangun jalan, gacor jalannya kurang lebih 16 kilo dan sekarang sudah bisa akses masuk ke sini, ke darat masuk sini. Dan ternyata memang bisa dibuktikan bahwa lihat mungkin dalam gambar ini indah sekali, seperti kita berada di atas langit. Kuasa apa namanya, pemandangannya juga ada matahari yang bersinar seperti kita ada di dunia lain, seperti kita ada di pesawat ya, seperti kita ada di pesawat. Ini saya kira menarik bagi saya, dan insya Allah menarik juga jadi sebagai daerah wisata baru bagi masyarakat Banten dan Indonesia. Demikian, selamat pagi dan menikmati suasana awan yang menghampar. Luar biasa ya, kan? Ya, luar ujung-ujungnya apa kelihatan. Till I get up, time is barely on our side.